Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, jumpa kembali, bertemu kembali dengan saya Lara Motor Cirebon. Baik teman-teman semua, kali ini saya kedatangan owner Honda Vario 150 ya, tahun 2016. Ini pemasangan kontak keyless ori Honda PCX. Nah, ini untuk kontaknya. Dan untuk remote-nya ini sama modul pakai custom ya, pakai modul custom rakitan. Nah, ada fitur answer back atau mode cari motor parkiran, sen juga berkedip saat kita pencet remote ya. Nah, jadi cara pakainya berbeda dengan modul Orion ya, teman-teman. Jadi ini manual dari remote, aktif pencet tombol bawah. Nah, ini indikator solenoid nyala ya. Nah, kalau sudah nyala kontak bisa putar. Nah, ini nyalakan. Ya, ini kontak sudah nyala. Untuk kunci stangnya juga normal. Nah, ini kalau sudah off, indikator solenoidnya kita pencet lagi. Nah, ini kunci stang. Dan kita coba tes untuk cari motor parkirannya. Nah, jadi bisa nyari motor parkiran. Sen juga kedip ya, ada suara buzzer juga. Nah, aktif kan? Buka jok, kunci stangnya juga tes semua. Ya, teman-teman bisa order remote 1 atau 2 ya. Bisa order remote 1 atau 2. Kemudian untuk kontaknya ini sudah PNT tanpa coak lubang kontak. Kemudian untuk remote bisa order remote 1 atau 2. Pemasangan tanpa potong kabel, tanpa kupas kabel ori. Bisa dipanggil area Jabodetabek dan Ciayu Majakuning. Nah, ini ada timer ya. Misalkan gini, aktif. Nah, ini kurang lebih 10 detik dia akan mati ya, mati otomatis. Atau bisa juga matikan secara manual. Nah, aktif, ini nyala, kemudian matikan manual dari sini, pencet sekali tombol atas. Jadi tidak bisa diputar. Itu mempercepat matinya solenoid ya, teman-teman. Untuk mempercepat matinya solenoid. Jadi ada cari motor parkiran, ada timer otomatis, kemudian sen berkedip, dan ada suara buzzernya. Bisa dipasang ke Honda Beat Deluxe, Beat Street, untuk Honda Genio, Honda Scoopy, atau Honda Vario yang tipe bohlam 125 old ya. Yang 125 yang bohlamnya 125 tahun 2012 sampai 2014 bisa. Nah, untuk Vario yang terbaru yang belum keyless juga bisa. Jadi remote-nya bisa order remote 1 atau 2. Nah, untuk tampilan remote-nya seperti ini ya teman-teman. Yang model custom, modul juga custom. Cara pakainya kita harus dari remote dulu, pencet sekali langsung bisa putar. Ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.